Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bersamaan dengan pendaftaran calon anggota DPR RI dari Partai Gerindra dalam pemilihan umum 2024 yang akan datang di berbagai macam provinsi DPD, kabupaten, kota, DPC, secara serentak juga kami mendaftarkan calon anggota DPR tingkat provinsi, DPR tingkat kabupaten, dan DPR tingkat kota di seluruh Indonesia. Berkas yang kami kirimkan ke KPU daerah dalam data yang kami cek seluruhnya lengkap, termasuk DPR RI hari ini. Namun demikian, kami memerlukan waktu untuk bersama-sama dengan petugas sekretariat di Komisi Pemilihan Umum ini untuk melakukan validasi dan pengecekan atas data-data tersebut. Dari jumlah tersebut, jumlahnya adalah 580 calon anggota DPR RI, 205 diantaranya adalah perempuan, sama dengan 35,3% perempuan. Di antara nama-nama anggota DPR, calon anggota DPR yang hari ini menyatakan bergabung dengan kami, yang hari ini datang bersama kami, yang sebelah kiri adalah Saudara Prasetyo Hadi, calon anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah 6, kemudian Ibu Hajah Himatul Aliyah, calon anggota DPR RI daerah pemilihan Jakarta 2, dan Pak Sugiono, calon anggota DPR RI Jawa Tengah 1, Ibu Saraswati, calon anggota DPR Jakarta 3, dan Saudara Habibur Rahman, calon anggota DPR RI DKI Jakarta 1, Saudara Ahmad Ariza Patria, calon anggota DPR RI daerah pemilihan Jakarta 3, yang ini adalah pemegang medali Olimpiade bulu tangkis, Saudara Taufik Hidayat, calon anggota DPR RI Jawa Barat 2. Yang ini adalah Saudara Budi Jiwandono, calon anggota DPR RI daerah pemilihan Kalimantan Timur, dan di sampingnya adalah Saudara Wihadi, calon anggota DPR RI Jawa Timur 9. Selain itu, saudara-saudara sekalian, ada beberapa nama tokoh yang kami merasa mendapatkan kehormatan bergabungnya dengan tokoh, artis, dan selebriti dalam perjuangan politik kami 2024. Di antara nama-nama tersebut adalah ada Melly Goeslaw, ada Ahmad Dhani, ada Taufik Hidayat, ada Ari Sihasale, ada Dery Drajat, ada Didi Mahardika, putra dari Ibu Rahmawati Soekarno, ada Ade Jona, pengurus pusat HIPMI, ada Eriko Guterres, yang juga baru saja menyatakan gabung bersama kami adalah ada Kang Deddy Mulyadi. Sebelumnya kami telah mendapatkan beberapa nama-nama beken seperti Rahel Maryam Saidina, Jamal Mirdad, Mureno Suprapto. Nama-nama tersebut sekarang masih tetap ingin berjuang bersama kami dalam perjuangan politik 2024. Dan masih banyak nama-nama lain yang tentu saja tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Atas kepercayaan kawan-kawan tersebut berjuang bersama kami di tahun 2024, buat kami itu adalah sebuah kehormatan dan kepercayaan yang besar. Mudah-mudahan bergabungnya kawan-kawan tersebut menjadi energi bagi penambahan kekuatan perjuangan kami ke depan. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.